Sorry kak, kira-kira nggak ada orang tapi kak, ya. Apa ya? Pusing saya, kak. minum terus. Lagi hancur hati ini kak, hancur hatiku hancur bila kamu. Hati rasa syahdu, mabuk lagi. Aduh, kak. Aduh, jangan takut saya dilihat kayak gitu, kak. Aduh, kak. Aduh, cutek sekali kak ini. Aduh, gimana? Hamke koli hoya hoban kaisa kaise ka hota hai. Saya mau ngamen nih kak. Ngamennya gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa, nyanyi dah. Oh nyanyi. Kaise ka hoya hota hai piyare se hota hai tu. Walaupun saya mabuk kamu kayak gini, saya menghibur kak ya. Aduh. Aduh. Kakak jomblo ya berdua kak ya? Punya pacar? Oh punya pacar. Hei. Mana ini? Ini gak apa-apa kakak. Serah kakak, walaupun kakak punya pacar tapi jangan sampai kakak disakitin kak ya. Soalnya kak, cewek itu harus disayang, dijaga gitu kak. Ya. Saya mau nyanyi-nyanyi aja gitu ya. Capek saya minum-minum terus kak, gimana caranya biar saya berhenti minum kak? Sholat. Terus? Kalau lagi galau tuh, misalnya kan kalau anaknya tuh, kan daripada minum kan, misalnya lagi ada masalah gitu, lebih baik lu sholat aja mas. Sholat. Daripada minum-minum kan gak jelas, jadi tambah pusing nanti. Berarti saya salah ini kak ya, minum-minum kayak gini kak ya? Salah. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar kak ya. Saya boleh nggak saya mau berselawat gitu kak? Boleh. Ya karena kan Nabi Muhammad lah yang memperjuangkan agama kita kak, sehingga kita bisa memeluk agama Islam ini. Tapi kadang kita sebagai umat Nabi Muhammad kak bisa dibilang jarang berselawat kak ya. Zaman sekarang yang dia idolakan adalah seperti orang-orang Korea gitu. Tapi kak, tanpa kita sadari siapa sih yang memperjuangkan agama Islam ini? Karena di akhir yaumil qiyamah nanti kak, Nabi Muhammad itu gak pernah meminta ampun untuk dirinya. Nabi Muhammad itu gak pernah meminta ampun untuk anak istrinya. Tetapi kak, Nabi Muhammad itu meminta ampun untuk umatnya. Untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah. Tapi kita sebagai umat yang disayang sama Nabi Muhammad gak pernah bersolawat kak ya. Boleh gak saya untuk apa namanya bersolawat gitu, untuk berpesrindu gitu kak, boleh? Apa ya? Gak apa-apa saya karaoke caranya kak. Gak apa-apa ya.
Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama zid'un fil hasha taraha wa hina man dhahaba billahi sya'anahu tawarraqa subhu fi kafayya wa antasaba dan Nabi Muhammad. Enggak, tenang kalau kita udah selawat itu ya. Karena sekali kita berselawat gitu Kak kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas selawat kita 10 kali Kak. Karena selawat itu ya amalan itu yang enggak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selawat. Mohon maaf sekalipun niat kita mau ria atau sombong untuk berselawat, kita itu enggak selalu dapat pahala Kak. Begitulah kelebihan selawat Kak ya. Makanya misalnya apa yang kita cita-citakan, misalnya kita ingin punya kendaraan istilahnya kan, ya udah kita solawat aja dulu gitu, disolawatin gitu dulu ya, insya Allah tercapai kok Kak. Karena saya ngerasain gimana sih berkah solawat itu Kak ya. Tapi mohon maaf dulu Kak, boleh nggak saya mau ngobrol sebentar aja gitu sama Kakak? Boleh ya. Nama Kakak siapa? Pauli. Terus Kakak? Ica. Mohon maaf jangan tersinggung ya Kak ya. Iya. Orang tuanya masih ada nggak Kak? Masih. Dua-duanya? Iya. Ya. Tapi saya mau bertanya, jawab jujur ya Kak ya. Sering enggak Kakak ngebohongin orang tuanya Kak? Sering. Sering ya. Sayang apa enggak sama orang tuanya Kak? Sayang banget. Sayang banget ya. Sering enggak Kakak itu keluar tanpa izin orang tua? Sering.
sering ya, pernah ya kakak? Gak pernah ya. Tapi pernah ya bohongin orang tua kan? Pernah. Mohon maaf saya di sini, gak apa-apa di sini. Gini kak, katanya sayang sama orang tua kan? Sayang ya. Coba lah kita renungkan sedikit kak ya. Gak apa-apa ya, kita renung sedikit aja gitu ya. Dulu kak, 9 bulan 10 hari kita digendong sama ibu kita di dalam perut kak. Pas kita lahir itu kak, jika diberi pilihan sama Allah kak, antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa bayinya, pasti ibu kita itu akan memilih menyelamatkan nyawa bayinya. Begitulah sayang orang tua kita sebagai anak. Pas kita lahir kak, kita disusuin sama ibu kita selama 2 tahun. Setelah itu kita digendong kesana kesini minta beli mainan, pasti dikasih, diturupin sama orang tua kita. Kadang orang tua kita itu kerja bukan untuk dirinya, bukan kak, tapi untuk kita sebagai anak. Biar anaknya bisa makan, biar anaknya bisa sekolah. Tapi kenapa kita pas sebesar ini kak sering banget ngebohongin orang tua? Sering banget bikin orang tua kita sakit hati. Sering banget kita ngelawan sama orang tua. Kita ini anak durhaka kak. Coba kita pandang wajah beliau. Pandanglah wajah beliau. Yang semakin hari dapat kita sadari itu wajahnya semakin keriput. Umurnya semakin berkurang kak. Mungkin kak orang tua kita sekarang menyembunyikan penyakitnya biar anaknya nggak tahu, biar anaknya nggak punya pikiran. Orang tua kita sakit kak, kita cuek sebagai anak. Pernah nggak kita nanya, pak, mak, kalian sakit apa? Nggak pernah kita tanyakan itu. Coba giliran kita yang sakit sebagai anak, diurus sampai sehat, makan rela, habisin harta bendanya biar anaknya sehat, biar anaknya lekas sembuh. Tapi apa balasan kita sebagai anak? Gak ada. Cuma sombong aja yang kita tinggikan sama orang-orang. Cuma gengsi aja yang kita tinggikan sama orang-orang. Kalau orang pas kita pulang nanti, kalau orang tua kita masih hidup, pas kita pulang yang kita temukan adalah mayatnya kak. Pas kita pulang, beliau lagi terbaring sakit. Di mana perasaan kita sebagai anak yang belum minta maaf? Kalau orang tua kita gak ada, gak ada gunanya kita punya apa-apa kan? Gak ada gunanya itu semuanya. Karena ridho Allah adalah ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita gak ridho, apalagi Allah kan? Sekalipun kita itu rajin ibadah, sekalipun kita itu menjadi kiai penghafal Al-Quran, tapi kalau udah durhaka sama orang tua, bau surga itu haram pak. Baunya aja itu haram, bau surga kalau udah durhaka sama orang tua. Sudah kena karena kita di luar. Berbaktilah sama orang tua di rumah, nurut sama orang tua. Kita ya, makanya kita dianjurkan berbakti sama orang tua. Kalau kita mau sukses, kan? Mudah banget sukses itu. Kunci sukses itu mudah banget. Berbaktilah sama orang tua. Kalau kita udah berbakti sama orang tua, maka Allah akan mempermudah segala urusan kita, kan? Kita ya. Taatlah sama berbakti sama orang tua. Karena sudah ada di orang tua kita, gak ada di ibu kita. Ya, percuma kak kita rajin ibadah, percuma kak kita menghafal Al-Quran, percuma kak kita menjadi ustazah kiai. Tapi kalau udah durhaka sama orang tua, gak ada gunanya itu semuanya. Ya, saya sama orang tua kan. Namanya siapa kak? Aulia ya. Mohon maaf ya, kalau ada negatif dari saya jangan ambil yang negatif kak ya. Kalau ada positif ambil yang positif aja gitu kak ya. Tapi ya, makasih banyak atas waktunya kak Aulia ya, sama kak Ica ya. Makasih banyak ya kak Ica ya. Sudah saya mau pergi dulu, assalamualaikum.